5 sebab kenapa kita perlu menjadi diri kita sendiri dan jangan cuba menjadi orang lain. Assalamualaikum. Sokongan anda dengan link di bawah menyebabkan kami mampu meneruskan usaha ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Kita selalu cepat merasa kagum bila melihat orang lain lebih berjaya dari kita. Lalu kita pun berkata, aku kalau boleh nak jadi macam dia. Dia hebat. Akhirnya kita cuba menjadi orang lain hinggakan kita terlupa siapakah sebenarnya kita. Menjadi orang lain untuk berjaya adalah suatu kerugian dalam jangka masa panjang. Tiffany Manson dalam Life Hack menyatakan, ada 5 sebab kenapa kita tidak boleh menjadi orang lain untuk berjaya. Pertama, hidup ini perlu selalu disesuaikan dengan nilai dan kepercayaan yang kita pegang. Kita ada value dan kepercayaan terhadap sesuatu. Contohnya, kita percaya untuk berjaya, kita perlu work smart, bukan work hard. Tetapi, bila kita tanya seseorang yang berjaya yang ingin kita tiru, dia berkata bahawa untuk berjaya, kena work hard. Apa yang dia sebut itu bertembung dengan value dan kepercayaan kita. Jadi, jika kita ikut dan ambil value dan kepercayaan orang itu, pasti kita akan gagal. Kedua, ini akan memperkukuhkan identiti kita. Hidup ini penuh berliku dengan cabaran. Jika kita menjadi diri kita sendiri, menyebabkan apabila rintangan mendatang, kita akan mampu menghadapi rintangan tersebut. Ini kerana kita tahu apakah kekuatan diri kita sebenarnya dalam menangani krisis itu. Ketiga, ini akan membina keberanian diri. Untuk berjaya dengan menggunakan jalan dan cara sendiri memerlukan keberanian yang kuat. Alasan kenapa kebanyakan ramai orang mengambil jalan yang biasa kerana ianya mudah dan kurang risiko. Apabila kita berani ikut cara kita sendiri, ianya sangat berisiko. Orang yang berani mengambil risiko adalah mereka yang memiliki keberanian dalaman yang sangat kuat. Sedarlah, orang yang berani sahaja yang akan berjaya. Keempat, kita berjaya set satu sempadan yang kukuh. Jika kita selalu jadi diri kita, kita akan berjaya letakkan sempadan yang kukuh menyebabkan orang lain tidak berani mengambil kesempatan atas kita. Jika kita jadi orang lain menyebabkan banyak orang akan mempergunakan kita mengikut selera mereka kerana kita sudah menjadi pengikut mereka. Kelima, kita akan jumpa direction dan fokus yang kita mahu. Bayangkan jika kita mahu menjadi orang lain, kita hanya buat apa yang orang itu mahu, bukan apa yang kita mahu. Percayalah, ikut orang akan menyebabkan kita akhirnya tidak akan berjaya kerana kita hilang arah dan fokus. Fokus dan ada hala tuju yang jelas adalah syarat utama untuk berjaya. Oleh itu, jadilah diri kita sendiri jika ingin berjaya. Jangan cuba ikut cara orang lain untuk berjaya. Cara orang lain hanya menjadi garis panduan dan contoh sahaja untuk kita. Kun anta wala takun ghairak. Jadilah kamu. Jangan jadi orang lain. Ayuh transformasikan diri kita supaya kita menjadi diri kita sendiri agar kita mampu untuk terus kuat mengubah segala perkara negatif yang berada dalam diri demi perubahan. Assalamualaikum.